Sebuah mobil sedan mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Madiun Solo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Mobil sedan terbang hingga tersangkut di median jalan. Diduga pengemudi kurang konsentrasi. Kecelakaan tunggal terjadi di simpang 4 Kanal Jiwan, Jalan Raya Madiun Solo, tepatnya di Jiwan, Kabupaten Madiun. Mobil sedan warna hitam bernomor polisi AE1942BM yang dikemudikan oleh Wahyudi Haryanto, 69 tahun, warga Nologaten, Ponorogo, tersangkut di median jalan. Mobil berhasil dievakuasi setelah petugas mendatangkan mobil krain untuk mengangkat mobil dari median jalan. Wawan, warga sekitar, mengatakan mobil sedan tersebut melaju dari arah Magetan menuju Kota Madiun dengan kecepatan tinggi. Diduga karena kurang konsentrasi, tepat di simpang 4, mobil tiba-tiba melayang dan tersangkut di median jalan. Kecepatannya berapa tuh, Pak, kira-kira? Pak? Kira-kira yang nggak tahu, pokoknya ya cepat. Cepat ya? Tiba-tiba nyangkut di situ ya, Pak? Ya, tiba-tiba nyangkut, suara beruang. Terus kondisi sopirnya tadi, Mas? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Apa sering tuh, Mas, di sekitar? Wah, sering sekali. Sering sekali. Baik. Ini tadi mobilnya dari arah mana ke mana? Dari barat, mau ke timur, arah maju. Dalam kejadian laka tunggal ini, pengemudi sedan tidak mengalami luka serta kondisi mobil pun tak mengalami kerusakan. Kasus ini dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Madiun Kota. Kriswanto, JTV, Madiun.